Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu dan teman-teman semua. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran, bimbingan, dan konseling pada pagi hari ini. Selanjutnya, selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakninya Baginda Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu dan teman-teman semua, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian dan Asas dalam Bimbingan Konseling. Perkenalkan anggota kelompok 4, yang pertama yaitu Anissa Azahra dengan NIM 20031121. Yang kedua ada Saniyah Maharani dengan NIM 20031166. Yang ketiga ada Salmita Sakinah dengan NIM 20031102. Yang keempat ada saya sendiri, Tisha Adela, dengan NIM 20031176. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian bimbingan konseling dan pengertian asas bimbingan konseling. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun, yang artinya adalah dasar, basis, atau pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir menyatakan bahwa asas sama dengan usu atau al-usu, dan asasu atau al-asasu, jamak dari usu adalah isasu. Asas berarti permulaan bangunan. Al-qa'id dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, atau pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam menegakkan dan melaksanakan hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, arti kata asas adalah akar, alas, basis, dasar, pondasi, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, dan tonggak. Ada juga yang mengatakan asas adalah hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, dan tata cara. Asas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Sangat pentingnya asas-asas bimbingan konseling ini sehingga dikatakan sebagai jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini dijalankan dengan tidak baik, penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan BK itu sendiri. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, dapat diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika asas itu diabaikan, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan dari bimbingan dan konseling, bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan serta profesi dan bimbingan dalam konseling itu sendiri. Nah, dengan terlaksananya asas-asas bimbingan konseling tersebut, maka sangat mungkin dalam melakukan pemberian pelayanan bimbingan konseling kepada peserta didik akan berjalan dengan baik dan dapat juga tercapai yang diinginkan. Sekian pembacaan dari materi oleh saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Azahra. Pada Anissa Azahra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tisha. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan asas-asas BK. Untuk asas yang pertama, ada asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data tentang klien atau peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Karena di dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling terdapat pembicaraan mengenai hal-hal yang pribadi dari klien tersebut, sehingga seorang konselor wajib untuk menjaga rahasia data dari kliennya tersebut.
Sebagai contoh, ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa dia memiliki penyakit AIDS yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor itu harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti atau menjalani layanan yang dibutuhkannya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling, maka sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini maksudnya adalah, dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, tidak adanya keterpaksaan sama sekali. Oleh karena itu, seorang klien diharapkan secara sukarela dapat menceritakan atau menjelaskan masalah yang dialaminya kepada konselor. Dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa terpaksa. Nah, ini berkaitan dengan asas kerahasiaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri klien, maka sangat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Contohnya, ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk kelas dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai konselor, guru seharusnya mengubah sikap atau perilaku peserta didik tersebut agar dapat menerima mata pelajaran tersebut dengan memberikan bimbingan. Peserta didik diharapkan bercerita mengenai sebabnya dia tidak menyukai mata pelajaran itu. Untuk azas berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Salmita, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Anisa Azhara. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau konseli. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Sebagai contoh, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri. Sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Untuk itu, konselor hendaknya membangkitkan semangat klien, sehingga klien mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling. Sebagai contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek atau maba maupun MOS atau siswa baru agar konseli atau peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sania Maharani. Kepada Sania, saya persilakan.
Baiklah, selanjutnya asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Yaitu, peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri, sehingga dalam hal ini, guru pembimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Nah, contoh asas kemandirian ini yaitu ada seorang konseli yang cacat fisik datang kepada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Nah, sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, serta mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri yang mandiri. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan juga masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Contoh dari asas kekinian ini, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, akan tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konseli baik fisik dan psikisnya. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Ibu dan teman-teman. Sekian yang dapat kami tampilkan dari hasil diskusi kami kelompok 4. Saya sebagai moderator, Tisha Adela dengan NIM 20031176. Izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.